Biru, mengapa kau ditemukan dengan aku? Tapi aku reda dengan ketentuan. Dia yang maha tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat semuanya ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana puasanya ya kan? Sekarang tanggal 13 saya record ini teman-teman. Semoga teman-teman yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga juga diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, karena banyak sekali di Instagram ya teman-teman sekalian yang DM ke saya dan banyak sekali request iklan raya di WhatsApp pun ada yang request ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support terus channel ini ya kan, membuat saya itu macam lebih semangat lagi lah membuat konten. Sebab apa? Requestan daripada kawan-kawan itu yang membuat saya itu masih ada request macam tu lah guys ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat senang. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan daripada kawan-kawan sekalian ini yang senantiasa support, yang senantiasa doakan saya, yang senantiasa menonton video-video saya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kali ini kita akan mereaction sebuah video. Ini iklan raya 2023 Tafakul Malaysia Al-Kisah Malam Raya. Wow, ini macam best ya guys ya. Sebab beberapa hari saja dia dah dapatkan 1.9M, ya kan, view. Wow, 1.9 juta guys. Wow, terbaik nih guys ya, Tafakul Malaysia ini. Jom kita tengok videonya, saya sudah penasaran dengan penonton yang sebanyak ini. Apakah ya yang ada dalam kisah ini guys. Saya belum menonton sama sekali, jadi jom kita tengok videonya, let's go. Wow, ini mudik ceritanya guys dan macet ya. Kebiasaan di Indonesia juga seperti itu. Pasti macet kalau sudah pulang kampung ataupun mudik ya istilahnya. Teruk sangat Jamie. Eh, motor potong kita bang. Tolak motor lagi cepat sampai. Ha? Ini nak buat macam mana? Takkan nak tolak kereta pula? Betul. Kata bila yang kita nak sampainya? Tak raya pertama, raya kedua. Ha? No! Saya dah berjanji dengan orang-orang kampung semua. Saya nak jemput balik! Okey. Al-Kisah Malam Raya. Nak balik! Nak balik! Eh, Mas! Bangun! Ha? Ngigau pun. Astaghfirullahaladzim. Eh, Mas. Dia cakap Mas. Mas tu kan cowok, guys. Saya tak faham juga kalau di Malaysia. Mas apa dia sebut nama, eh? Tempat mimpi. Orang nak buat kereta pun tak konsentrate. Abang, kita ikut jalan mana ni? Nak masuk jalan lama lah. Habis tu dah kata Hamid tak mau masuk, kan? Kan? Oh, kenapa? Kenapa banyak asap? Oh my God. Alah. Saya kira juga bakalan jadi horor gitu, guys. Oh iya. Berarti di film-film horor itu bakalan gitu juga ya, guys ya. Oh kayak eh. Apa hal? Oh, bocor. Apa di mana? Apa dah tengok enjin lah. Oh, teman nak keluar. Awak duduk sini ya. Awak stay lah kat sini. Apa hal pula ni? Okey, dia nelpon guys. Ini macam kenal saya ya. Macam... Kejap. Saya tengok dulu ya. Yang dulu jumpa dengan Bang Ray itu ke guys? Bang Ray. Betul tak? Saya lupa ingat. Pak Kodi ya. Dia cakap Pak Kodi tu. Betul tak guys ya? Macam ingat-ingat lupa saya.
Ah, ni kan. Ni dengan Bang Andy TK juga ni kan. Ah, yang ni eh. Ah, betul lah. Ah, betul. Masya Allah. Pantaslah banyak penonton dia. Apa harum sedap wangi sekali ni? Kok tiba-tiba ada orang gitu? Abang Rofi. Ah, betul lah. Ini apa namanya guys? Kalau di sana hantu apa guys? Kuntilanak kah? Pocong kah? Bukan kalau pocong macam tu kan. Kuntilanak mungkin. Eh, tak faham juga apa wanita berjilbab. Eh, tak faham juga mana ada kan. Masuk dia. Abang, Abang Seh. Jangan tanya apa-apa. Diam. Dia buat masa sekarang. Diam. Abang nampak saya ke? Taklah. Apa saya pula taklah tempat nampak? Happy. Kita dah selamat. Alhamdulillah. Mas okey tak ni? Ha? Okey. Ha? Tanya apa? Alhamdulillah, ya Allah Tuhan. Lepas satu. Oh, siapa tu? Poli ke poli? Oh, ada kucing juga. Assalamualaikum. Kamu ada telefon takkan from Malaysia tak? Ha? Abang, udahlah tu. Kita dah selamat. Takaful Malaysia. Ah, takaful apa ini guys ya? Mungkin mobil derek atau servis. Takaful Malaysia. Oh, iya kan. Mobil derek, truk derek mungkin ini. Truk angkut. Ya, apa sih guys istilahnya? Abang dengar tak tu? Tolong ada tak? Ha. Abang, abang. Raya abang kan? Lagu Raya datang dari mana? Radio abang nak kosak. Oh my God. Berhati-hati di jalan raya selama hari raya. Simple guys ya, simple. The simple iklan yang membuat kita itu macam ketagihan. Mungkin orang nonton berulang-ulang ya guys ya. Karena ini membuat kita nagih macam tuh. Sebab ada Bang Ropi juga yang actingnya memang the best. Only one kayaknya nih guys ya. Jadi disambut dari James awalnya. Lepas itu mimpi ternyata ya kan. Lepas itu ya mogok juga ketemu mobil yang nggak ada drivernya, tapi ternyata drivernya ngambil sesuatu gitu. Oke. Okay. I see. Bagus guys iklannya. Simple tapi kayak menegangkan. Tapi ada lucu-lucunya juga. Terus ya endingnya adalah berjumpa di malam hari raya. Wow. Keren banget guys. Nah kita akan reaction satu lagi guys. Yaitu dari Astro Raya 2023. Pertemuan dua hati. Nah ini requestan daripada teman-teman, kawan-kawan dan sahabat yang ada di WhatsApp ya. Di Instagram belum ada yang request ini. Nah sekalian langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Lause. Lause. Sudah nak pergi belajar dekat UTM dah. UTM. Pertemuan dua hati. Okey. Banyaknya bawa. Tak nak baliklah ke? Ayuh, Lause. Cik Susi. Jangan lupa kau balik bila-bila ada masa, ya? Lause, kan dah cakap tadi. Lause, berat mana hatimu melepaskan aku? Berat itu jugalah aku mahu berjauhan darimu. Okey. Susi ya, sekarang dah tahu nani lah. Bisa kangkang comel, kan tahu masih cepat. Jangan lupa sembahyang ah, Susi.
Okey. Cik Niao, semayanglah. Kau tunjukkan aku dunia. Tadi cikgu cakap waktu solat tak sama setiap kali. Ya. Kau ajari apa itu benar dan dusta. Pasal tunggu sini, ya. Cuk. Walaupun kita berbeza, kau cuba jadikannya sempurna. Susi, cilai dia. Kau tatang aku seperti minyak yang penuh. Tak pernah aku dengar kau mengeluh. Banyaknya. Susi nak habis ni. Kenapa ya iklan ini membuat saya nangis? Karena ngerti nggak sih guys ya, seorang nenek ya kan, yang membesarkan anak, tapi beda agama atau nggak sih guys? Kayak ini kisah-kisah nyata kayaknya yang diambil dari yang kemarin viral itu. Cuman di sini lebih ke pesannya itu sampai banget gitu guys. Meskipun dia cuman berkata-kata terus dengan visual yang seperti ini, tapi itu nyampe banget asli. Macam tak lah ye, ya cak lausu. Bukan senang nak jadi lausu. Lausu, Susi dah nak pergi belajar dekat UTM dah. Boleh ke Susi jaga diri? Lausu risau. Bukan Susi. Susi tak naklah sisakan. Susi nak Lausu tahu ini kepada Susi sebab nak balas budi Lausu. Ini untuk masa depan kita juga. Okey. Ketika aku melawan sepi, aku mengerti kau juga sunyi. Tapi selagi kita berkongsi bulan dan mentari, kasihmu seluas langit hari ini. Jaga diri ya. Cakap pasal watermelon. Saya pinjam ah. Aku keliru. Mengapa kau ditemukan dengan aku? Tapi aku reda dengan ketentuan Dia yang Maha Tahu. Lausia yang aku sayangi, ku doakan kau sentiasa bahagia. Kau buka hati, terima ku seadanya. Walaupun kau tidak melahirkan aku ke dunia, walaupun kita tidak sebangsa dan seagama, kasihmu Lausia tidak mengenali warna. Cehoilan membesarkan Rohana Abdullah dengan penuh kasih sayang. Di atas pengorbanannya, beliau dianugerahkan tokoh Maulid Rasul Kebangsaan 2022. Tak faham lah guys ya, kenapa saya menangis. Tak faham sebab kenapa. Ini memang dua insan yang baik. Dan mengingatkan juga kepada nenek saya juga ya guys ya. Tak faham lah guys ya.
begitu mulia dan begitu baiknya. Adik Rohana, beruntung adik Rohana berjumpa dengan nenek Cihoilan. Allah, Allahu Akbar. Dan juga itu mengajarkan kepada kita semua, guys ya. I tak faham lah. Gimana penilaian teman-teman sekalian? Coba komen ke bawah. Saya nak tengok ya kan. The fact that this is based on true story. Tahniah Asro keempat, cerita yang menarik, amat menyentuh hati. Rindu anak-anak. I'm not crying. You are crying. Yes, I'm crying. Best iklan raya menyentuh hati eh. Batal puasa tak nangis. Tak tahulah. Saya pun nangis lah ni. Tak batal lah. Sesuai dengan tema Malaysia Mandani, anak Melayu, anak mak, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, semua. Semua anak saya. Orang-orang pada tahu lah. Setiap anak tu pasti memerlukan kedua orang tua kan. Allahu Akbar. Tapi kalau dah tak ada kedua orang tua, dah tinggal dengan orang tua, siapa yang nak asuh kita? Sebab itulah ada orang baik yang Allah hantarkan untuk menjaga kita. Mungkin banyak kat luar sana tu, suami isteri bekerja kat luar kan, kat luar negeri lah, rantau-merantau macam tu. Dan anak dia dititipkan kepada nenek dia, atuk dia macam tu. Lepas tu dia besar macam tu. Terkadang anak tu tak ingat pun kepada orang tua macam tu. Sebab orang tua tak pernah telefon pun. Hilang kontak lah macam mana kan. Allahu Akbar. Semoga anak-anak di luar sana kan mendapatkan kasih sayang yang sama ya. Buat teman-teman semua yang di panti asuhan ya kan, di tempat-tempat ya kan, yatim piatu macam tu, sayangilah mereka. Terutama kedua orang tua kita ni sayangi. Lepas tu kita sayangi budak-budak. Tapi yang terpenting adalah sayangilah keduanya. Sebab itu anjuran Rasulullah SAW kepada kita. Okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini. Terima kasih dah request ya. Allahu Akbar, saya tak faham nak cakap apa lagi. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kebaikan ya orang baik di luar sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang baik sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.